Jangan sampai lupa ya. Ini kita sudah hafal prosedurnya. Sumpah, iku darurat sih. Iku. Oke. Okay. Iya. Let's go. Ntar guys ya. Kayaknya nanti dulu. Uci, montok uci. Wape uci. Gendeng Porsche. Dia kasih ya Porsche. Wape, Pak. Nggak, ini bukan prosedur ya. Jangan ditiru. Keliru. Tidak eksiden lagi di part kedua. Karena kemarin kayak sing seneng ngono. Jadi aku langsung pas musuh-musuh main maning ngono ya. Jadi selain kalian dapat hiburan ya, kemarin aku kalian juga bisa belajar gitu ya, akan menangani situasi genting kayak ngono. Dan game ini memang simulasi, tapi kayak dibikin berdasarkan prosedur di dunia nyata gitu ya kan, untuk penanganannya pokoknya seperti itu ya. Langsung saja kita ambil kasusnya, lanjutan kemarin ya kan. Dan terakhir aku sudah nyelesain 3 ya ini ya. Tuh Pak Gak apa jenenge si Fadim itu wis gak karo-karuan ya, ngombe vodka terus deng 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 duar. Nah makanya kalau di jalanan kan harus mesti fokus guys ya, harus mesti sih. Oke, jadi ini, nah ini lanjutannya sebenarnya ini sih, tapi ini kayaknya ya kalau aku lihat dari gambarnya udah pernah ya. Jadi ceritanya kayak ada mobil nabrak gitu, nabrak truk, terus belakangnya itu langsung beruntun gitu, brak juga. Nah si sopir truk ini sampai kepental keluar dari truk ini, buluk jatuh ini ke depan. Ini ngeri sih pokoknya kalau di atas gini, aku gak lupa naruh ya. Jadi yowis lah, kita langsung skip saja ini karena udah pernah, dan kita lanjut ke cliffside. Dek jurang ini, cliff loh guys ya, tebing-tebing maksudnya ya, di Prancis provinsi Alpes de Haute tahun 2014. Let's go. Ya apa ini, sekarang kita mesti menolong orang yang kayak loh kan dari gambarnya lihat guys, cik lah kok ini ngomong nyocrok gitu, kok ini bra. Wah ini sih sewakno sih, kan di pinggir jurang, entah ini bu endingnya jatuh mau ya apa. Wah ini superhero sih ini, ini waduh guys ya. Wah, kita ini sebenarnya orang biasa guys ya. Nah sebenarnya orang biasa yang waktu jalan di jalan nemu kejadian kayak begitu. Nah ini dia. Dan apa yang harus kita lakukan ya, ya ini guys ya. Kalau kalian tahu prosedurnya, kalian coba ya bantu mereka gitu ya. Nanti kalau kalian gitu kan karmane api gitu, bisa dibantu balik. Ya kenapa-napa, semoga saja nggak terjadi apa-apa ya guys. Wow, no sing meledak ikan. Wow, ngeri. Oke, let's go, mobilku cek wapi. Wow, interiornya sangat mantap sekali, bagus sekali. Glove compartment, apa itu? Entah lah, hazard light dulu karena kita nggak dapat parkir. HP saya mana? HP saya di mana? Anjir, kok ngedeli HP pindah-pindah, bingung. Oke, terus, oh ya telepon. Jangan sampai lupa ya. Ini kita sudah hafal prosedurnya. Sumpah, iku darurat sih. Iku. Oke. Iya. Let's go. Ntar guys ya. Kayaknya nanti dulu. Uci, montok uci. Wape uci. Gendeng Porsche. Dia kasih ya Porsche. Wape, Pak. Nggak, ini bukan prosedur ya. Jangan ditiru. Keliru. Oke, serius. Cepat. Gimana? Trunk, open. Duduki. Gimana ini? Selat jatuh. Kita mesti cepat. What's that? Bye, have a great time. Oke, aku kayaknya bakal ngulang dari awal banget gitu ya. Kayak mesti cepat ya kan. Cepat. Itu loh, waktu ini sangat tipis sekali. Cepetan. Ini loh guys, kalian lihat ya. Dek, bun, dek, ikuku. Aku
iku ono tanda suruh dua guys ya. Nah, jadi di situ itu ada dua keadaan genting yang sangat-sangat harus diprioritaskan. Yo! Atuh dangerous, tuh dangerous. Tuh dangerous. Terus piye? Kas! Woi, ke batu. Batu. Oke. Okay. No god. Lebih cepat lagi. Ya ini kok menurut panik sih perasaan ini tembang gak rekoblik ya kan. Ayo cepat ya. Iku lho bro, teleponin ku aiku sih. Ini gue rekoblik sekali ya. Kesongan ini kesongan. Waktu ini mepet kali. Gak diangkat-angkat. Bisa ngutain ini ngangkat ini. So ini mana? Wah kamu harus saya tolong dengan cepat. Batu semuanya. Oh, jadi kayak gitu guys ya. Kalau ada orang di pinggir jurang itu kalian cari pemberat, oke? Okay? Mas, are you okay? Aduh guys, oh, lewat pisan. Wow, wonge groyok guys. ngono diguyu ya apa rek ngowah rek. Mas, sudah aman. Let's go. Move out. Ono satu tanda seru maning, Bre. Wow! Kebakaran. Meleduk malah gak karu-karuan man ya. Nah, jadi seperti itulah ya prosedurnya ya. Jadi kalian amati situasi dulu sebenarnya gitu ya kan. Gak, kok jangan panik ya. Nek kayak aku mau malah kudu panik sih. Malah dulinan. Loh, gak nonton si anjir. Gak nonton. Oke. Ini apinya terlalu berbahaya ya, terlalu besar. Guys, aku dirubung nyamuk mana guys. Ternyata darahku terlalu sweet gitu ya. Gak ngerti keadaan genting ya, ini nyamuk yang melu-melu aja lo ya. Kobong mana kan? Kobong mana bre? Weh sudah. Matikan mesin. Oke. Le! Lo paliknya gitu. Ayo le mudu le, ini le. Kayaknya harus ditarik. Oh gak bisa dia turun. Terlalu beresiko mungkin. Jadi harus ditarik kayaknya. Tapi ya macaranya. Oh iya. Oh my god dude. Ini terlalu ngeri sih. Wah. Sik. Kayaknya guys kita butuh sesuatu. Mungkin toolbox. Oh iya. Lali ya. Wah guys ya lupa ya. Nah, wes aman ya. Nah, padahal aku udah sering gitu loh ya. Masih sempet-sempetnya lupa ya. Jadi di sebelah sini sudah pasang sama yang di sebelah sana ya kan. Dan yang ngono guys, tadi ku gara-gara iki sih aku lupa. Ya genting sekali ya. Kayaknya aku harus nyari tool sih. Nyari tool. Oh, iki ban iki. Kayaknya ban mobil sing sing jatuh dari jurang. Iki guys ya. Mobil iki. Iki lho cara menyelamatkan si mobil ini lho. Ya apa sih, ini misinya sih dikongon mateni iki mesine. Nah, wong iki lho sik ore pepe groyo ae apa carane aku mateni mesine, Pak? Lek mateni dhewe lek kok lase oke ale. Ya ampun, lek kok iku dising iki, mungkin sing iki mungkin. Tapi iki wis bledos, guys. Coba sebelah kiri nih, guys. Oh, yo kan. Oh my god, dude. Nah. Iya ya, mobilnya kan kebalik ya, otomatis kiri jadi kanan ya. Oke. Check all victims. Oke, kita harus cek mereka. Kita mesti cek satu persatu. Mungkin dari mbaknya ini dulu ya. Ariane Mateu. Sudah pas digoyang-goyang. Nggak sadar dia kayaknya kena trauma. Shock, guys. Kena shock. Masih hidup. Oh, syukurlah. Oke, jangan pindahkan korban dari tempatnya. Oke. Satu sudah tercek. Ini yang kedua. Ya ampun, ini ditokno posisi. So, ya ampun, men. Wah. Gak sabuk pengaman kak iki. Wah ini gak sabuk pengaman sih. Aduh terluka dianya. Coba kita dengar. Wah gak mungkin sih ya ampun. Wah. Oke, back.
lanjut lagi. Yang ini yang sekarang suaminya ini atau pacarnya enggak tahu siapa ini. Pak. Ibunya melek lo, guys. Patah leher. Kayak kemarin, guys. Mesti ini patah leher itu fatal mesti guys ya. Oke, kurang dua lagi. Dua lagi. Lah kan cuma tiga, mesti lah error. Lek, kenapa mesti lek? Somebody help me. Lek. Sir, kamu bisa mendengarkanku, sir? Baliknya asik sadar kok guys, cuma dia yang geruyuk guys ya. Oke, kurang satu lagi. Di mana emang satunya? Oh, di sini. Oh. Tunggu. Posisinya nyantol. Terima kasih ya. Iya, apa caranya meruno aku? Mungkin dari belakang sih. Guys. Iki lho. Ini ada penumpang mana gini? Oh, gak ding, mek setunggal tok. A few moments later. Guys, aku harus muter-muter ya nyari korban nih. Katanya kurang satu lagi. Ada satu lagi, tapi dek mana ya? Apa gak dek? Oh. Cuk, kamu nak jurang? Gak sih, gak mungkin sih, ngeri sekali sih. Pemandangannya bagus sekali ya, bener-bener. Oh, ini gambar real gak sih? Ini gambar real sih. Kok ya real mulu guys sih? Cek, nanti ini bre, ya ampun bre. Wong ini mana ya? Oh! Memar, ya ampun. Ternyata satu orang itu tadi belum kelar. Lah, apa 4/4? Kan 1, 2, 3, 4. Iya bener kan. Oh ya kan aku sing salah. Jenny, oke. Check your exact location. Oke. Ngone bingung guys, bayangkan ya. Dan ayo lunggu aja santuy-santuy ngono. Enggak ngerti kondisi genting ya. Tapi motorku wabi sih. Oke, mobil sport gitu deh guys ya. Yes. I will help the victim. Okay. Jadi ini sambil menunggu mereka datang seperti biasa, guys. Apa yang bisa kita bantu, coba kita bantu gitu ya. Kayaknya si mbak ini, enggak. Kan si orang ini. Coba. Oh kan bener. Hey keluar, ayo, bro. Sini. Kamu ngapain di situ? Okay sudah. Mana dia sekarang? Oh ini. Lemes pak. Bayangkan guys, di ujung maut guys. Kalian kalau di kondisi gini oh, pasti kayak orang ini wah. Kayak yo shock ngono. Dan lanjut lagi. Nunggu sampai bantuan datang. Udah. Gitu doang ternyata lah mbak ini kayaknya gak apa-apa ya. Masih aman. Dia cuma nabrak dar gitu doang. Oh iya. Kena terimu gak boleh dirimu. Takutnya malah salah tulang apa gimana tambah bikin cedera gitu ya kan. Siapa tahu bisa diselamatkan tapi kayak sih susah ya. Oke. Kita langsung menunggu di dalam saja guys ya. Dan selesai ya. Tinggal sekarang kita mengulik, mengurutkan kejadian. Wah, ini jadi investigator. Heli captir. Sing iki, soal iki dek gunung mungkin ya medannya susah ya buat dijangkau. Jadi langsung pakai helikopter. Helikopter iki satu sewa gini iki so berapa ya? So 7 jutaan gitu sampai 10 jutaan guys ya. Buat manggil satu helikopter gini. Ya tergantung jauh sih sebenarnya. Sing aku tahu ya, bisa 5 juta juga. Nek kalian ngetrip bisa. Oh, ki, udah selesai. Oh, berarti ini kita seperti biasanya gather all clues ya. Gather all clues. Kayaknya pertama ini sih kita analisa situasinya dulu. Kayak dari tebing sana dulu ya, penyebabnya itu ini. Jadi kita kumpulin dulu sih. Ini di sini bukan kayaknya ini. Coba ini impact point. Oke, jadi mobil dari Berenice ini crash kecelakaan gitu ya. Terus mari ngono menabrak mobilnya si Guillaumes ya. Guillaume ya. Asik mek iki to ae kepunyaan. Oke. Jadi dia nabrak si ini, iki Guillaumes iki mau. Terus mari ngono malik ini ya. Dan terus lapo. Oh. Kayak sing iki kok ya. Oh iya. Jadi seret ngono ya si mobilnya si Garnis. Sopo jenenge kok Garnis? Cek iku taburan. Ngedar nabrak si Galmes iki mau ya. Galmes. Hah? Anmes penyanyi. Ah, kulah guys. Alali jenenge wangel jenenge. Oke, terus mari ngono dia akhirnya menyusul. Gampang iki. Urutan gini kok ya. Oh iki. Oh. Oke. Salah. Wah, salah lagi. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian
kayak nabrak iki bener dar gitu, terus iki langsung ngerdem otomatis iki menghindar. Oke. Okay. Oh iki ono tulisane guys ya, Hugo. Oh iku si Hugo namanya. Mas Hugo mengerim dengan mendadak gitu ya kan, dan akhirnya banting setir gitu sampai jelungup meh mlebu nak jurang ngono. Dan jadinya kayak begini ya. Meh ae Pak, untung ae nutut ya. Nek dhek gak ngerim dadak woi iso kecemplung iku. Sajane sih sok ngindar ngene sih. Cuman karena mungkin batu gitu ya, dia gak ibop apa-apa. Enggak tahu lah ya. Seperti itulah mungkin ya. Terus ini apa, cuma ditutup pintunya doang. Oil puddle tidak relevan, cuma drodosan itu. Nah lagi, oh di sini debris. Ki, oh ki, ya ngasih tahu kalau si Sedani ku tadi yang suami istriku dia jatuh dari tebing guys ya. Terus lagi ini apa? Naik ke atas. Kita naik ke atas guys. Oke. Okay. Oh posisiku ya apa ini? Oh kayak ini. Oh yo guys, ini guys, kita sekarang ada di atas guys ya. Dan ini apa penyebabnya? Lapo kok iso? Gak lapo-lapo pengen nyemplung jurang dewe. Eh aneh sekali ya. Loh, lusus kontrol. Loh, ada gano apa-apa loh guys ya. Ini deh. Oh iya apa ini? Oh ya ampun, ternyata penyebabnya ini batu besar guys, yang apa namanya blow tire, yang bikin bannya gembots, bikin bannya gembis guys, dan akhirnya mereka langsung auto lose control. Oke oke oke, si apakah dapat? Oh sudah 5/5 ya. Kayaknya urutannya berawal dari si batu ini ya guys ya. Ya kita coba urutkan si batu, terus langsung gare gembit lulus kontrol, terus mari ngono njojlok ya ndek jurang, terus mari ngono siki ya gak siki apa iki mong, aduh tulisannya apa mong, Bernice ketabrak iki, ketabrak mobile gulemes ya. Terus mari ngono Hugo langsung auto menyelamatkan diri dengan spontan yang ngerim dadak. Aha, kita finishkan skenarionya guys, let's go. Kurang lebih seperti itu. Oh bener-bener gak pernah salah makanya nih investigators. Oh my god. Ah suka-suka lah pokoknya ini Ariane Mateu sudah selamat ya. Eh selamat tempat yang mau dead pak. Loh, oh ini si istri, si istri dari yang aku tadi jatuh dari jurang. Oh ini suami nih yang jatuh dari jurang gara-gara batu guys ya. Oh ini si bulenya sing ditabrak dari atas dar gitu tadi ya. Jelas kan, masuk gak jelas rek ketabrak ngene. Wingi aku jelasin ngono wae sing bingung. Ngene-ngene. Nyanyi gak jelas sih. Oke, lanjut ini hidup ya. Si Hugo pasti jelas hidupnya soalnya tadi tak selamatkan dia masih apa ya, masih sadar gitu ya kan. Inilah ya hasil dari usaha kita ya, lumayan bisa menyelamatkan 2 orang, dan ini guys ya. Kejadiannya kayak begini yang sebenarnya. Tuh batu. Bisa mulai gak bisa aku pengaman. Oh tapi lu wongnya lo masih menetap di tempat seperti ini. Aduh wong wong beruntun ya meh aja, tapi sajane lo kan daripada nyemplung jurang mending gak apa-apa tabrak no ya, bahaya mal betul jurang mau berasa aku lebih bahaya, tapi ya jenengi refleks guys ya. Seperti itulah bener ya, total ya, emang aku investri in alah investigator, yo gak sih investigator gak sih, yo investigator handal, as handal apa nih ngomong investigasi ya kan, wingi kai iso ya, wis lah jadi singkat saja seperti itu guys ya, kita ambil satu saja karena ini tadi satu lumayan panjang ya, sebenarnya gak panjang sih karena mungkin aku ngulang gitu ya kan, jadi ini kelihatan panjang sebenarnya kalau setelah diedit sih gak panjang, dan ini yang terakhir sepertinya ya, ya aku gak ada update lagi guys. Mau gak mau nanti kayak nambah durasi kita coba yang ini sih. Jadi ngeri soalnya sih. Setelah, jadi sekian dulu guys. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya gitu ya kan, dari apa yang kalian tonton hari ini, selain kalian terhibur ya dengan kegoblikan tadi. Jadi sebelum ini singkat sekali ya, mantap.